warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah kami. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Fani Sabire. Saya Nita Sia. Saya Rizlawati. Saya Andrea Pratama. Saya Rifan Saputra. Saya Jasi Pratama. Saya Rizlawati sudah Pratama. Saya Rangga Dutayaga. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang keberagaman yang ada di sekolah kami, Sekolah SMP Negeri 3 Pugung. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu keberagaman. Keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang di dalamnya memuat perbedaan yang banyak sekali. Seperti suku, bangsa, agama, ras, kepercayaan, dan antar golongan. Video selanjutnya akan menampilkan kelompok saya, kelompok 4, yang akan membahas tentang keberagaman yang ada di sekolah kami, Sekolah SMP Negeri 3 Pugung. Juga berkaitan dengan banyaknya perbedaan yang terdapat di lingkungan sekolah. Di sekolah ada beragam kepercayaan seperti beragama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Ada juga keberagaman sifat dan kepribadiannya. Setiap masing-masing individu memiliki sifat dan kepribadiannya yang berbeda satu sama lainnya. Dan terakhir, keberagaman bahasa. Dengan adanya perbedaan wilayah dan suku bangsa membuat bahasa yang ada di lingkungan sekolah juga beragam. Perbedaan dalam lingkungan sekolah kita, adanya perbedaan suku seperti suku Jawa, suku Sunda, dan suku Lampung. Tetapi mayoritas di sekolah kami kebanyakan beragama Islam, sebagian kecilnya adalah siswa yang beragama Kristen. Meskipun begitu, toleransi sangat kami junjung tinggi.